Bertemu dengan saya kembali di channel favorit kita ini. Kali ini saya akan membawakan unboxing untuk smart pen Mavy Undermac M2Y. Ini masih segel. Oke, kita buka dulu. Terlihat jelas bahwa modem M2Y nya masih segel, masih terbungkus rapi. Ini adalah penampakannya, Undermac M2Y 4G smartphone. Kita lihat packing list ada apa saja dalam packing listnya. Ini adalah nomor perdana dari smartphone, buku petunjuk instalasi atau aktivasi, packing list juga. Ini adalah kartu garansi. Dan manual dari modem M2Y dengan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ini adalah kabel USB dan stekernya, top kontak. Nah, kenapa saya pilih M2Y? Karena awalnya tadi saya sebelumnya sudah mempunyai yang M2S, karena human error modem M2S ini lebih karena error ya saya ganti, itu aja. Nah, error hard resetnya, packing listnya kurang lebih ya sama yang M2Y. Oke, untuk speed test M2Y kita akan membuat video lagi nanti setelah prepare ini selesai instalasi pada komputer. Untuk speed yang M2S ini sudah saya upload video tutorialnya, silahkan dicek di video saya. Untuk Undermac yang M2Y ini belum, cuma perbedaannya yang mencolok ini sudah pakai Qualcomm prosesornya, dan yang M2S masih Pentium 2. Dan untuk usernya, M2S hanya mencapai 15 user kurang lebih, dan M2Y mencapai 32 user untuk sharing wifi. M2Y dan M2S mau service males, saya tahu birokrasi di galeri smartphone service centernya itu terlalu banyak birokrasi, dan tadi di galerinya saja belum sudah disuruh transfer 20.000, belum diketahui kerusakan, belum diketahui apa yang mau di service, sudah disuruh transfer 20.000.
ya mending beli yang baru lagi. Untuk speednya nanti saya upload. Tunggu video berikutnya. Sekian dan terima kasih.